Innalillahi, selamat jalan untuk selamanya Adelia istri Pasha Ungu. Semoga usnul khotimah mohon bantuan doanya. Berikut adalah unggahan oleh Ferianto yang dibagikannya, yang dikatakan adalah berita hoax. Hal itu kemudian membuat Pasha Ungu angkat bicara terkait berita bohong yang beredar di media sosial. Seperti apa ya rasanya kaget karena sebelum itu memang beberapa keluarga pada nanya, ini Adel sehat gitu-gitu kan? Apa kabar segala macam, dia jawabnya biasa-biasa aja, baik segala macam gitu kan. Oh, baru nggak tuh begitu dapat tag dari Teh Adel sendiri, oh ini ternyata pemberitaannya gitu. Ya Teh Adel sih kesel ya, maksud Teh Adel tuh ini kenapa ada pemberitaan, kenapa Teh Adel gitu kan gitu pertanyaannya, kan ada kamu, ada dia, kenapa harus Teh Adel gitu, maksudnya kalau di random tuh kok bisa ketemu Teh Adel gitu, iseng kah atau apa, ya kaget, maksudnya kaget kenapa harus dia ada pemberitaan, kenapa mesti nulis kayak gitu. Tiba-tiba